Bilang, kami tahu Anda dipersiapkan oleh direktur lagi, biaya yang pare-pare disiapkan oleh direktur untuk segera menjadi universitas. Tadi ketua alumni sudah memberikan banyak gambaran. Ya memang kampus kita ini sangat membutuhkan bagaimana alumni itu selain selalu memberikan informasi, data-data kaitannya sekarang di mana, apa kerjanya. Makanya kemarin ada saya sempat share riset alumni. Karena ini sangat dipentingkan. Kami ingin mengetahui bapak-bapak, ibu-ibu sekarang bekerjanya di mana dan bagaimana peran bapak-bapak, ibu-ibu di kantor masing-masing atau di tempat kerja masing-masing. Apatah lagi banyak sekali yang alumni yang bahasanya tadi Pak, yang kalau kita pikir dengan akal atau logika tidak mungkin. Contohnya Pak Amin, alumni Fakultas Tarbiyah, tapi dia menjadi politikus dan bahkan menjadi sekarang Dewan Pengawas Rumah Sakit. Padahal mungkin nanti kalau ada yang datang konsul untuk sakit, apa orang-orang sakit, paling yang dia baca kan baca bisa bahwa di kampus kita ini sekarang dibina 27 program studi. Ya mungkin waktu Pak Dr. Sarifuddin masih satu Fakultas Tarbiyah itu. Ya akan semakin ke depan ini bagaimana peran alumni ini semakin baik. Alumni IAIN Alauddin ya, cabang Parepare, dan alumni IAIN Parepare yang saya hormati. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita bisa melaksanakan kegiatan ini, sekalipun sebenarnya kegiatan ini sudah lama ingin kita lakukan, tetapi karena banyaknya kegiatan-kegiatan sehingga beberapa waktu yang lalu saya meminta ketua alumni untuk menyiapkan kegiatan ini, tetapi kita juga maklumi bahwa beliau sangat-sangat sibuk dalam mengurus Kota Parepare ini, terutama apalagi ketika beliau menjadi dewas rumah sakit ini. Artinya ketika kita masuk rumah sakit, kita tidak dapat pelayanan yang baik, kita bisa katakan saya alumni IAIN Parepare. Nah, kalau pihak-pihak rumah sakit sudah mendengarkan bahwa kita alumni Parepare, tentu yang dia bayangkan adalah dewasnya. Bilang, kami tahu Anda dipersiapkan oleh direktur lagi, IAIN Parepare disiapkan oleh direktur untuk segera menjadi universitas. Tapi saya sudah jauh sebelumnya mengatakan kepada Pak Direktur, kami tidak mau menjadi Universitas Islam.
kami ingin menjadi universitas yang pertama di Indonesia, yaitu Universitas Sains Islam Indonesia di Parepare. Karena sains Islam belum ada, padahal sains di dalam Islam luar biasa. Salah satu contohnya yang mudah sekali, lalat kalau hinggap di gelas, katanya kita tidak usah dibuang airnya, tenggelamkan dia dan minum. Nah, ini adalah sains di dalam Islam. Nah, ketika kita menjadi universitas sains, maka hal-hal begitulah yang akan dikaji oleh Universitas Sains Islam ketika itu. Kenapa harus ditenggelamkan? Zat-zat apa yang ada di situ? Ya, ini kan belum ada yang melakukan penelitian. Apa sih yang ada dalam lalat yang begitu kecil sehingga dia harus ditenggelamkan dan kita harus meminumnya? Ya. Nah, banyak sekali masalah-masalah di dalam Al-Quran yang perlu memang diteliti, yang perlu dibuktikan secara ilmiah, dan itulah keinginan kita di IAIN Parepare suatu saat, sekalipun bukan pada masa saya, ya, karena masa saya berakhir di 2022. Insya Allah 2022 saya berakhir masa jabatan saya. Mudah-mudahan rencana ini diwujudkan oleh pimpinan-pimpinan IAIN Parepare pada masa yang akan datang. Apa yang diberikan ada kelebihan-kelebihan? Termasuk di Parepare sekarang ada namanya hemodialisa, cuci darah. Hemodialisa terbaik di Indonesia ini ada di Parepare. Kalau di Jakarta, di Rumah Sakit Cipto, itu dia punya RO 1,6 RO. Kalau di Makassar, 2 RO-nya. Sehingga kalau dicuci darah orang, tidak biasa mukanya. Kenapa? Karena RO-nya tinggi. Tapi di Parepare, 0,004 RO-nya. Sama dengan Penang dan Jepang. Kenapa? Karena alatnya Jepang yang kita pakai di situ. Sehingga kalau kita cuci, sepertinya kalau kita charge battery. Orang cuci darah sampai baca koran, selesai. Makanya kemudian dibuatlah sekarang ada khusus untuk masyarakat Parepare, dibuat listnya.